konsep Mandani, bina Malaysia ke arah lebih terkawal dan elak daripada salah guna kuasa. Selain itu, dia akan mengukuhkan ekonomi Malaysia agar lebih stabil memandangkan inflasi semakin tinggi, dan dia menjaga kebajikan rakyat. Nilai kemanusiaan harus ditekankan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep Mandani ini merupakan satu naratif ataupun satu dasar baru yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam membina negara yang lebih memacu dan holistik. Dalam konsep Mandani ada 6 komponen yang berbeza. Walaupun dia berbeza, tapi dia complement each other. Konsep Mandani ini dapat membantu untuk membaik pulih ekonomi negara. Seperti mana kita semua tahu, kadar inflasi negara makin teruk. So this konsep yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat membaik pulih ataupun memacu keadaan ekonomi negara. Konsep Mandani juga dapat menjaga kebajikan masyarakat. Dia menjadikan rakyat kita sebagai rakyat yang lebih bertamadun dan holistik dan juga bersepadu. Saya menyokong usaha ini kerana saya melihat konsep Mandani merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk membangunkan negara, di samping dapat mencorakkan masa depan Malaysia sekaligus membina potensi rakyat dan negara. Yang paling penting, kebajikan rakyat terjaga. Yang saya faham juga, kena kurangkan salah guna kuasa dan juga rasuah tu pun salah satu punca negara kita tak majulah. Dan kita kena ubah benda tu dan bagi peluang dekat kerajaan baru untuk menambah baik benda tu. And also kebajikan rakyat juga terjaga dari situ. Kita boleh bagi peluang dekat kerajaan baru untuk menggunakan konsep diorang, and kita sebagai rakyat kena support apa yang kerajaan sekarang tengah buat.